Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Andro nih. Ya, kali ini saya mau buat isi video lewat HP aja lah, karena kalau di laptop, aduh, kuotanya berat, modal. Karena apa ya, saya pakai kuota dari HP, nggak pakai IndiHome, jadinya terbatas kalau ngupload video. Jadi nih, saya kebetulan mau upload video. Apa ya, terkendala dengan kuota internetnya. Kalau dari laptop lumayan besar kuotanya, dikompresnya juga agak lama. Jadi langsung aja nih, saya mau memberikan cara bagaimana mencari subscriber dengan cepat ya. Yang kedua, untuk YouTuber pemula seperti saya. Oke, jadi ini cara cari subscriber dengan cepat dibanding teman-teman ke ini ya kemana ke share-share di Facebook ya kan. Ini adalah salah satu dashboard saya nih, baru 621. Saya mau mencari subscriber di ladangnya subscriber, contohnya di sini. Oke, ini saya di sini ya, subscriber Gunung Sari. Saya mau kesinilah ke channelnya ini, Ulfa Ulfi. Nah, dia di mana? Nah, sebenarnya di sini banyak orang ladang subscriber, yang like gua subscriber. Nah, kita like. Di sini udah banyak orang, kita tinggal ke videonya aja nih. Saya ke mau kesini lagi nih, atau Jowo TV. Nah, ini udah lumayan. Oh, saya lupa saya. Ancap dulu, kita lihat videonya dulu aja channelnya. Dia udah punya beberapa video, ini rajin sekali mungkin dia upload ya. Wah mantap bang. Ini videonya agak aduh, lagi batuk nih coy, nggak enak. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Kita tonton dulu videonya. Thank you.
terima kasih. Ini berhubung pas-pasan kuotanya nih. Ya maklumlah di masa pandemi ini nih. Oke gitu aja ya. Ini adalah cara untuk mencari subscriber ya. Saling subs dulu bagi YouTuber pemula. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jangan lupa di subscribe, bantu channel saya agar lebih kreatif. Sama-sama kita menjadi YouTuber. Sama-sama kita memadamkan semerah supaya menghasilkan. Oke, assalamualaikum.